live. Oke, selamat sore teman-teman para mancing mania. Sore ini kita kembali mancing. Jadi target kita sore ini ikan tembakang, teman-teman. Oke. Teman-teman ikutin putaran kami sore ini. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, ikutin guys. Semoga ada cinta di sini guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, ikutin teman-teman. Mancing mania, mantap. Dua ada berapa? Ini belum dia, belum surut. Bagaimana abang mati merah? Belum ada kah? Ada kah sayang, ada. Woi mantap guys. Strike lagi. Oke. Strike dari perut guys. Oh, kita rilis langsung guys. Aduh. Ini dia, nanya ikan cepat. Cantik kan? Woi mantap, wuhu, mantap guys, tembakan lagi. Oke, ini dia kita rilis langsung guys. Sini. Ini guys. Ikan apa namanya itu bro? Ini namanya ikan tembakan guys. Kalau di Malinau di sini. Namanya ikan biawan. Kenapa? Jadi mengapa susah dipancing guys? Karena bibirnya tipis sekali. Ini kita harus tariknya pakai perasaan. Oke. Oke guys. Satu guys. Mantap guys. Gila nih ya. Strike-annya menggoda. Oke. Strike-an kelima guys. Mari kita saksikan lagi. Oke. Jadi ini lokasinya guys. Ini lokasinya tidak asing lagi. Di sini banyak sekali tumbuhan teratainya guys. Jadi kita susahlah pancingnya. Mantap. Iya. Oke. Kita dapat sepat, guys. Ya, walaupun kecil ya, tapi strike. Ternyata cintanya banyak, guys. Nah, ini dia sepatnya, guys. Kita rilis langsung, guys. Hei. Ini namanya ikan sepat, teman-teman. Ya, ini bentuk mulutnya sangat sensitif sekali. Ini kalau dipancing harus pakai perasaan guys. Oke guys, mantap. Oh, Eko di sini guys. Targetnya khusus sepat sama biawan atau tembakang teman-teman. Oi, mantap, geng. Dapat lagi sepat siam. Oi.
Mantap sekali. Walaupun kecil tapi memuaskan. Ditarik, tarik, tarik. Eh, cepat. Eh, aduh. Ih, besarnya. Nah, mantap, teman-teman. Wuhu, gile 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 gile. Oke, guys. Gila hasil try ikan hari ini, guys. Lumayan kan? Lumayan, guys. Udah biawan. Oh. Cepat yang banyak, tes. Oke, masuk. Ini dia strike yang berbahaya. Ayo lepas dulu. Masih banyak yang menunggu yang nanti menanti di sana.